Lo salang 2-3 minggu kahwin nak rohayu tu dengan imam tu. Salah doa. Terminta untuk diri dia, dia lupa. Ha, itulah. Tu cakap. Kau tak risau ke bini kau kena kacau ke orang? Tak apa, muka tak boleh belah. Tak ada lah. Paruk warna contoh tu. Tak. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy Tech. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, sesuai dengan permintaan korang cuy ya, yang mana kemarin-kemarin itu atau minggu yang lalu itu saya mereaksi ceramah Ustaz Samsul Debat itu yang short, terlalu pendek katanya cuy ya. Jadi teman-teman ini inginnya yang memang durasinya panjang gitu cuy. Dan memang benar sih ya, kalau kita mereaksi ceramah motivasi gitu ya, kalau terlalu pendek kesannya kayak gantung gitu ya. Kayak ya saya merasakan itu, beda aja gitu ya, kayak kesannya kayak konten ngakak plus gitu ya. Dan sebenarnya yang ingin kita dapatkan dari ceramah atau motivasi itu bukan sekedar kelakarnya saja gitu ya, tapi pengajaran-pengajarannya itu loh yang sangat penting sebenarnya cuy. Ya walaupun banyak ceramah ustadz itu yang diulang-ulang gitu ya, itu gak bisa dipungkiri cuy. Ya ustadz itu kan ceramah dalam satu hari itu 3 kali, ada terkadang sampai 4 kali ya waktu ustadz cerita cuy. Jadi kalau temanya beda-beda itu pasti ada diselipkan dalam durasi 1 jam itu, pasti ada ceramahnya yang diulang-ulang gitu cuy. Mana mungkin, mustahil gitu ya, mustahil kalau dalam sehari 3 kali ceramah gitu ya dan gak ada yang diulang-ulang gitu cuy. Itu mustahil banget cuy dengan durasi 1 jam atau 2 jam lebih gitu cuy ya. Jadi untuk permintaan korang saya akan kabulkan cuy ya. Di sini saya sudah mendapatkan video yang menarik gitu ya. Saya sudah melihat beberapa apa namanya rekomendasi video-video yang menarik. Oke, tanpa membuang masa lagi cuy, tanpa membuang waktu gitu ya, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke cuy, sebelum kita lanjut kita ngopi dulu cuy. Oke, 3, 2, 1. Li arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Terlalu zoom ya, jadi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah dan alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan jantan kuasa, penggerak aktiviti masjid. Masjid benar. Pimpin-pimpin dari gemah-gemah suaranya itu. Terusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan hari ini tajuk yang telah diamanahkan kepada saya adalah budaya integriti, etika kerja Islam. Oh, integriti. Jadi secara umumnya kan kalau kita tengok maksud budaya gitu tamadun, ya? Peradaban, integriti, kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan di dalam organisasi yang ada pada individu dan berkaitan erat dengan etika. Dan ia berlandaskan etika dalam tindakan sehari-hari. Etika pula adalah himpunan atau piawaian nilai dan moral yang menjadi piawai bagi tingkah laku individu, organisasi dan profession. Setiap kerja tu ada etika dia sendiri. Kalau penyewat awam lain, yang penyewat awam beruniform lain. Kalau bekerja swasta mungkin lain, dalam bidang perbankan, perakaunan mungkin lain, macam tu.
dia ada ikut set group dan kumpulan dan profession sendiri. Kerja pula adalah merupakan usaha kegiatan urusan yang bertujuan menghasilkan, menyelesaikan, menyediakan sesuatu. Dan Islam pula bermaksud penyerahan atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bila sebut integriti, apa yang terbayang kat kepala kita? Kebanyakan orang rasuah. Kalau sebut integriti, dia dah terbayang dalam kepala dia rasuah. Ya, betul. Rasuah. Salah guna kuasa. Salah guna. Jadi tak dinafikan rasuah, salah guna kuasa, kan, pengaruh yang tak wajar dalam jawatan, itu semua merupakan bahagian-bahagian di bawah tajuk kepala besarnya integriti. Dan integriti ini, kalau kita tengok dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, membawa maksud kejujuran, ketulusan, kekukuhan, kesempurnaan. Itu integriti dari Kamus Dewan Bahasa. Kalau kita tengok Kamus Oxford, Kamus orang putih, Oxford Dictionary, dia bawa maksud integriti ini the state of being whole and undivided, bersifat menyeluruh dan tidak berpilih kasih. Jadi kalau kita tengok integriti ini, rupa-rupanya Nabi kita dah beritahu semua benda-benda baik itu integriti. Yang mana Nabi sebut Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Baik, teliti, sempurna. Tapi masalahnya, orang Islam selalu dikaitkan dengan, orang Melayu dia selalu dikaitkan dengan lambatnya, kualiti tak eloknya lah, apalah, menipu lah. Biasalah Melayu tu, kan? Ayat tu selalu pakai. Buat rumah, kan, dinding pun sengit, kan? Buat tangga macam tak sempurna, bengkok-bengkok, tak sempurna, tak elok. Buat kerjanya tak kemas, kadang bersepah-sepah, comot, tak elok. Soalannya, betul ke Melayu macam tu? Tak. Betul ke Melayu macam tu? Individu sih. Ramai yang tak nak jawab sebab dia mungkin bukan Melayu. Dia mungkin Banjar, Jawa, Mandiliang, tak penuh sangat Melayu tu, ada Melayu tapi sikit. Tapi betul ke Melayu macam tu? Mungkin Melayu macam tu. Tapi bila dicampur dengan nilai tambah Islam, tak sepatut dia macam tu. Kan, kerja teruk ni bukan Islam. Cuba kita tengok seni khat Islam, macam mana pendidikan Islam dulu, macam mana pakar matematik Islam, macam mana semua cermat, teliti, hebat, kemas. Macam contoh Nabi kita kan. Nabi kita kalau masuk ke mana, pergi ke masjid ke, pergi ke rumah ke, sepatu Nabi tu semua ngadap keluar. Kan? Okay. Sepatu tu kasut ngadap keluar. Dia susun ke di Jepang je. Kan? Sebab Korea, Jepang. Nabi fikir kemas satu, lepas tu bila kita keluar, tarik sarungnya. Nabi memang macam tu. Tu sebab ada setengah masjid tu, dia bagi upah budak-budak tu, dia duduk kat tangga tu, dia standby je. Semua kasut orang tu dia susun. Ya, benar-benar ada. Jadi ada. Orang tua tu susah nak jumpa kasut dia. Sebab dia dah biasa bersepah kan. Macam tu. Jadi dia kena sepah balik boleh jumpa kasut. Macam tu kan. Parah. Jadi Nabi macam tu. Rupa-rupanya Jepun ikut Nabi. Kita adalah setengah orang kan. Atau setengah orang tu. Tu sebabnya kalau orang masuk masjid tu, kalau boleh kasut tu dia ambil, dia susun, dia menghadap keluar ikut Nabi. Jadi kadang kita pergi rumah orang lah, semua kasut menghadap luar. Macam Jepun tak dapat pahala sunnah. Tapi kalau dia sebut macam Nabi, dapat pahala sunnah. Dan ini bila saya berceramah dekat kilang Jepun, kilang Matsushita dekat Jepun, dekat Shah Alam, kan? Bukan hanya selipar dengan kasut kena ngadap keluar, parking pun dia tak bagi parking macam tu. Mesti parking ngadap keluar supaya enak keluarnya. Ada sekali tu masa mula-mula saya datang kilang tu beberapa tahun lepas, kilang yang sama, berlari gad tu. Dusuk pusing balik gitu. Sebab bila semua kereta parking ngadap keluar, nak keluar pun smooth keluar. Ya, senang keluar ya.
Macam tadilah saya tengok kereta yang parking kat parking masjid ni, semua ikut sunnah Nabi. Lebih kurang macam itulah. Faham-faham. Jadi makna kata Nabi tunjuk yang terbaik. Tak mahu cincai-cincai dah. Cincai-cincai. Kalau orang Melayu mungkin macam tu. Janji siap. Janji ada. Okey lah tu daripada tak ada. Atau ayat Melayu kan. Okey lah tu daripada tak ada. Kan? Dia bagi untung. Satu lagi. Asbul. Kan asbul? Asal boleh. Itu perangai Melayu tu. Kan? Macam tu. Jadi, tu sebabnya pasti yang terbaik. Kan? Kalau kita tengok, kalau kita nak jadi yang terbaik, sudah tentunya kita nak Allah pun suka. Allah sangat suka hambanya melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Perkara ni tentang integriti ni dah diisytiharkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam lagi. Tak ada kuasa yang boleh membatalkan ketetapan Allah selari dengan firman Allah SWT yang bermaksud bagaimana kalian tergamak kufur, yakni ingkar, padahal dahulunya kalian itu mati, belum lahir. Kemudian Allah menghidupkan kalian, setelah itu dia mematikan kalian, kemudian dia menghidupkan kalian pula pada hari akhirat, akhirnya kalian dikembalikan kepadanya untuk diberikan balasan bagi segala yang kalian kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 28. Maknanya apa yang kita buat atas dunia ni semua ada balasan dia. Tu sebab kalau istilah integriti ni, kalau kita tengok, dia berasal daripada istilah kejuruteraan binaan bangunan, integer, integral, yang membawa maksud kekukuhan, keutuhan, solid. Contoh, ada satu bangunan, saya selalu bawa contoh ni, ada satu bangunan dia ada 10 tiang asas. Jadi ada kontraktor atau engineer yang tertentu, bukan di Malaysia, ni tempat lain, Malaysia elok. Ni contoh. 10 tiang asas tu yang untuk membina bangunan tu, dia ambil kesempatan dia cilok satu batang tiang asas tu, tinggal 9. Sebab nak untung punya pasal. Ini berlaku di Zimbabwe. Di Malaysia tak ada macam tu. Jadi dengan dia cilok satu batang, istilah cilok tu budak sekarang lah, maknanya dia tak guna pun tiang tu diganti dengan benda yang lebih murah, mungkin benda yang tak kualiti. Bangunan tetap tertegak dan terbina. Tetapi ketahanan bangunan tu menurut pakar, mungkin lah, ni contoh ni bahasa saya ni, ni contoh nak bagi faham je. Yang sepatutnya boleh bertahan selama 300 tahun, mungkin dah tinggal 180 tahun je. Mungkin macam tu. Kualiti. Jadi kalau orang dia tak baca ayat ni, pasal balasan selepas mati, dia akan cakap, tak apalah kalau lepas 180 tahun runtuh pun kita pun dah mati time tu. Mana dia tak kisah tentang balasan ni, dia tak tahu. Dia tak nak ambil tahu pun. Janji untung. Itu sebab kalau kita ingat yang peristiwa hari tu, yang gegaran apa gempa bumi taklah kuat sangat, tapi berlakulah di mana? Di Turki. Turki. Kan banyak bangunan runtuh masa tu, ramai yang mati. Masa tu pihak berkuasa sempat tangkap beberapa orang jurutera yang terbabit, dah standby dekat airport nak lari. Maknanya apa? Makna dia tahu dia buat salah. Ya, yeah, betul sih. Nampak tak? Menyadari. Itu yang dia maksud saya tadi. Jadi makna kata, kalau orang tu dia tahu, percaya pada ayat ketetapan Allah Ta'ala tadi, makna dia tahu akan ada balasan. Jangan, jangan, tak baik. Macam toke kedai kan. Toke kedai duduk dekat cashier. Cashier. Dia jaga dekat cashier tu. Dia ambil kira makan, makan apa apa semua kan. Apa itu cashier cuy? Toke, kalau toke ini ya, pemilik apa namanya, pemilik warung, toko, kafe. Pekerja dia bekerja macam mana? Pekerja restoran ni, dia lap atas meja, bawah meja, tepi. Selamat datang, welcome. Oh, di kamai, tempat kasir tak kali. Tak duduk. Ada satu restoran tu daripada subuh sampai malam tak duduk, berdiri. Tapi bila bosnya tak ada, dia masih lagi macam tu. Sebab ada CCTV. Faham kan? Jadi maknanya
Macam itulah prinsip ihsan. Kirain masih saya nak bagi faham prinsip ihsan. Iaitu kita buat sesuatu perkara seolah-olah kita nampak Allah. Dan kalaupun kita tak nampak Allah, kalaupun ataupun bahasa orang cyber ni, even if kalaupun dia tak nampak Allah, dia yakin yang Allah nampak dia. Itu ibarat tadi cuy, ya, itu ibarat. Allah nampak. Yang paling yakin Allah nampak bulan Ramadan. Ai depan mata ha. Pukul 10 pagi. Minum bang. Puasa. Macam itulah. Macam orang puasa 6 sekarang ni, paling mencabar puasa 6. Puasa 6. Puasa 6 paling mencabar. Itu sebab settlekan awal-awal. Siapa yang baru nak mula sekarang ada harapan. Ada harapan tak buat. Jamuan rumah tokopak la ilaha illallah. Pejabat-pejabat tak boleh ke kau sekali kan je buat? Setiap department nak buat. Tu yang raya dekat Malaysia ni berapa lama? Sebulan. Dua bulan. Tak dua sebulan memang. Dua bulan raya. Macam-macam istilah. Kemarin itu waktu reaksi sebulan ini ke dua bulan lagi. Kok panjang sangat. Jamuan khas hari Sabtu ni dia kata. Dah habis Syawal. Dia buatlah jamuan khas. Ya. Kenapa orang buat jamuan raya? Antaranya nak menghabiskan kuih-kuih yang berbaki. Macam itulah. Macam mana lah tak semangat badan kan. Itulah tak cakap orang lah termasuk yang bercakap ni. Makan sadap. Saya belum start ceramah. AJK Masjid dia beritahu. Lepas ni makan. Dia beritahu lah. Macam mana? Macam mana nak cakap? Saya pun kata. Mak kata orang. Musuh jangan dicari. Rezeki jangan ditolak. Dan apakala makanan telah standby. Makruh ceramah lama-lama. Itu kena faham. Kan? Dan kemudian Islam menegaskan perspektifnya tentang integriti ini yang perlu kita fahami, iaitu orang yang beriman dia kena yakin adanya hisab untuk kita. Akhirat besok kan, akhirat besok bila Allah Ta'ala umumkan, dengan ini diumumkan mahkamah mahsyar dibuka. Beratur panjang, uish, semua beratur depan kita. Sebab nak tuntut hak daripada kita. Tuntut hak apa? Contoh, pergi pejabat pos, ada urusan kat kaunter, dia baru sampai. Dia baru sampai. Orang lain, nombor giliran dia 2036. Nombor sekarang 0036. Ya betul sih. 2000 lebih lagi orang. Macam tu lah. Tapi disebabkan dia ni baru sampai, giliran dia panjang, dia pandang kaunter tu, tiba-tiba kaunter nombor 4. Orang kampung. Oh, ini sama dia. Sama main bola dulu. Dia pun macam ni. Realita, realita ini. Dia pun datang. Pal. Nak cepat. Kawan tadi bongkak matur tunggu. Nampak tak? Kita nampak macam tak ada apa-apa. Dia pandangnya. Tolong, dia tolong-tolong. Kawan tu balik. Dahlah potong kiu. Dengan riak ni. Dengan RTSB ni. Riak, takabur, sombong, bongkak. Semua dia. Keluar macam ni. Kawan tu berdarah. Dia boleh macam ni. Lebih kurang maksudnya tu. Yang orang faham. Kawado. Macam tu lah. Sombong, kawan tu sombong, tunggu lama. Sombong. Kita nampak macam tak ada apa-apa. Orang yang tunggu tu ni. Sakit hati. Aku tak halal kau ambil bahagian aku. Itu dia. Akhirat tu dia antara yang beratur tu. Nampak tak? Tapi dalam bab suami tak termasuk tau. Faham-faham lah ya. Saya tak nak urai panjang. Macam cerita. Saya pun tak tahu kenapa drama tu keluar serentak sekarang. Wanita syurga dan lelaki itu. Kenapa? Inilah drama-drama yang menyusahkan orang lelaki sebenarnya.
dia boleh balon tu. Lelaki sekarang tak boleh percaya. Angkat rumah kau tu apa? Susah nak cari lelaki yang setia sekarang ni. Lelaki kau daripada dulu menonggok kat rumah tu tunggu kau. Kau cakap macam tu. Lelaki apa salah aku? Itulah dia. Orang perempuan ni dia cepat menghukum. Bukan orang sini lah, orang di masjid. Tak, ni orang lain ni. Tak guna punya jantan. Jantan curang, mati lagi baik. Menangkup lah kau. Ya, kata yang dicakap Ustaz itu, kok realita ya? Saya tu lihat sosial media atau yang lagi viral-viral di Malaysia itu, yang kelakar-kelakar, yang hibur-hiburan itu kok kurang gitu ya? Lebih ke masalah sensitif, kejadian yang ya seperti ini yang dibahas, apa cerai, apa namanya, bini atau pokoknya yang berbau gosip seperti itu ya. Jarang itu, makanya saya itu kurang konten membahas yang hiburan atau kelakar gitu ya, karena di Malaysia kurang yang melakukan itu atau ya sejenis yang lucu-lucu lah gitu ya, kurang. Lelaki jahat saja. Memang susah nak cari lelaki yang dengar kuliah maghrib sekarang ni, susah. Kena bagi kredit sikit yang terasa. Tiba-tiba dekat-dekat nak raya itu keluar pula satu isu skandal perempuan pula buat hal. Dia dah kahwin banyak tahun, lakinya sibuk, dia ada 6 orang anak, akhirnya suaminya baru tahu 4 daripada 6 anaknya tu bukan anak dia. Anak hasil dengan lelaki lain. Menggeleng kita kan. Tahu komen ya, perempuan dalam tu apa? Mesti ada sebab. Orang perempuan takkan saja-saja jadi macam tu. La ilaha illallah. Kau membalut lelaki tadi tak cukup tanah tadi ni. Kan, tahu orang perempuan elok. Perempuan ni mesti tak bersalah. Terpaling lah, terpaling. Membe itu membela diri sebenarnya ya. Membela diri. Derajat perempuan gitu ya. Macam tu lah. Waduh. Tapi saya tak cakap orang sini. Tak, maksudnya okey. Ya. Saya tengok itu benda. Itu parah banget sih cuy. Doa macam ni lah tadi perempuan. Terangkit telokong. Ya. Itu sebab tadi, kalau kita tengok, balasan tu, dia yakin adanya balasan. Jadi yang beratur panjang tadi, ambil hak tadi, kan? Kalau siapa yang pahalanya banyak, dosanya sikit, ada harapan. Tapi beratur panjang, semua tuntut hak. Dulu dia potong queue. Dulu dia kerja kat tempat tu, aku rasa aku lagi layak daripada dia. Tapi dia pakai kabel, pak saudara dia, dia dapat masuk kerja. Kerja punya dihal tu. Tuntut, ambil pahala sikit. Ambil pahala, ambil pahala, ambil pahala, pahala. Makin ringan pahala. Habis pahalanya. Tinggal dosa je. Lepas tu beratur panjang ni. Ya Allah. Kenapa mereka beratur lagi depan aku ni? Pahala aku dah habis dah ni. Maka Allah beritahu, disebabkan pahala kamu dah habis, dosa orang tu pula kamu ambil. Jangan main-main. Itu sebabnya jangan gemar menzalimi orang, fitnah orang, cakap macam-macam. Hati-hati. Dan kemudian Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kan, kullu nafsin za'iqatul maut, kan. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Ketika itu siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah beruntung. Dan ingatlah, ini poin penting. Dan ingatlah, dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi jangan beraya-aya sangat dunia semua ni. Macam tu kan. Relax je. Untunglah kau. Laki kau pakai kereta besar. Dunia semua ni. Oh, macam tu jawapan dia. Ini semua kesenangan yang memperdayakan. Ayat dia. Ya. Beli kereta besar, bawa balik, tiba-tiba minggu depan tengok dah jadi teksi. Jenama tu.
Mana kesenangan memperdayakan. Dulu ingat tak zaman kita beli telefon yang tu? Yang tu lah, yang dulu semua cakap, aku macam mana pun aku takkan tukar lah. Ini telefon aku pakai. Dulu. Betul tak? Dulu. Budak sekarang dia tak faham. Nokia, Blackberry. Bunyi macam tu lah. Siap kompos, menggigil-gigil. Kompos dia punya lagu ringtone ni. Dulu mana ada power bank? Tak ada. Oh, yeah. Tak ada power bank. Bateri tahan seminggu. Ha, dulu. Nokia, yang Nokia tak campur orang tu, 2 minggu tahan bateri. Dia tak telefon orang, orang tak telefon dia. 2 minggu tahan. Ha. Kalau kalau cepat habis bateri tu, sebab dia main snake. Betul. Sebelah jari, dia sebelah tangan kan? Main anda ni. Betul, dulu. Itu yang masa mula-mula. Bukan dulu. Nenek saya sekarang apa, atau saya tu masih sekarang masih pakai cuy. Yang saya belikan dulu masih pakai cuy, Nokia. Power bank tu ada. Saya pakai power bank. Makcik saya daripada Germany. Dia terkejut. Ni apa ni? Ni power bank lah cik. Yeah. Nama makcik saya Julia Rais. Julia Rais. Julia Rais. Ada H. Bukan yang pelakon dulu-dulu tu, bukan. Dia terkejut. Langsung dia beli 2. Bawa balik Jerman. Masa tu baru lagi. Sekarang power bank yang unik yang baru sekarang ni dah siap jadi jumper kereta. Betul. Ada yang besar. Telefon dulu, mana ada. Kita tak boleh terbayang lah boleh call bapak muka. Sekarang nampak muka. Sebab nak confirmkan betul tak ada ceramah dekat Cyberjaya. Kau ingat penceramah clear sangat. Saya berbalik pada Terengganu semalam. Saya sampai, aku tak tahu macam mana. Bila tanya dengan rumah ni boleh salah soalan tu. Saya tanya, esok cuti ke? Saya tanya dia. Abang, satu dunia cuti. Yang tak cuti tu abang. Ada aku dah kena. Salah cakap. Hari pekerja pun ceramah lagi. Aduh, macam tu lah. Petang tadi ceramah. Ceramah dekat Jabatan Bomba Seremban. Malam ni sini. Allahuakbar. Esok pagi insyaAllah. Ya. Petang dekat. Dekat Kuang. Malam dekat Payijaras. Tak ada. Tak berhenti. Agak eh, kalau pagi raya tu suruh ceramah, dia suruh ceramah agak tu. Kalau boleh lah. Itu kelewatan sih. Kesenangan yang memperdayakan. Beli benda, beli rumah baru. Cik, wah aku besok. Aku besok kalau ada duit, aku nak buat rumah macam ni. Yang masa saya kat Seremban dulu. Kan pagi-pagi naik bas sekolah. Tengok, besar ni rumah ni. Mesti mahal. Dulu masa sekolah, aku ada duit nak buat rumah macam ni. Tiba-tiba, Putrajaya, Cyberjaya. Mana datang Cyberjaya? Dulu ni hutan dulu, banat dah mana kan. Tiba-tiba dah jadi lawa. Tiba-tiba Putrajaya prisin. Prisin. Tak main lah section. Prisin. Lorong gambar tayar tak ada. Semua dengan canggih-canggih ni kan. Saya pun tak tahu kenapa Felda atau mempertahankan tayar tu sampai hari ni. Tak, iyalah perkaitan tayar tu. Kan? Apa sih prisin? Tunggu cuy, saya cari dulu di Google ya. Waduh, enggak ketemu cuy. Mungkin tulisannya kali ya beda, prisin, prisin. Tak salah. Prisin. Oh. Yeah. I duduk kat prisin ni Putrajaya. Oh cik. I duduk cyber. Wah. Apa nak? Cyber. Orang dulu belajar tentang teknologi cyber, dia duduk kat cyber. Ya biasa lah orang kampung cuy, jadi kita enggak paham itu. Tiba-tiba di Seremban ada satu taman perumahan, dia pun pakai prisin. Eleh. Nak muntah aku. Lorong tak berapa banyak, sibuk nak pakai prisin-prisin, nyampah aku. Apa itu? Masuk prisin 3, dah jalan mati. Bondol. Kan contohlah, contohlah. Oh, blok kali ya, blok. Saya yang tahu je tahu, macam tu lah.
Kan? Jadi pada yang memang duduk. Benar enggak ini yang saya cakap cuy? Kalau Indonesia cakapnya blog gitu, prison. Dekat taman tu mohon terasa macam tulah. Enggak paham cuy. Gurau. Itu hak masing-masing kan. Blok A, jadi blok kemudian C, blok, mungkin blok kesenangan mereka kan jawatan. Bila kita tanya kan itu dekat pejabat tu jawatan saya tu dia boleh cakap tu. Tu jawatan saya. Nombor satu dalam pejabat tu saya tu. Yeah. Dengan bangga saya. 2-3 tahun tiba-tiba nampak kat hujung tiang masjid tu. Pahal tu pencen lah. Dah pencen kau kata kau punya jawatan tu. Dah orang lain pula pegang jawatan tu. Nampak? Ha, tu cakap. Itu yang soalan dia tanya tu. Kan kita pakai jam kan? Orang tanya, jam tu siapa punya? Kata, jam tu siapa punya? Saya punya. Ya ke? Ha-ha. Tangan tu siapa punya? Dah mana pula. Tangan Allah punya. Tubuh badan kita pun Allah punya. Macam mana kita boleh cakap jam ni kita punya? Semuanya Allah cik. Kita pun tak mempunyai. Semua milik Allah. Kan? Kalau betul lah jam ni kita punya, ke bumi masuk semua yang harta nama dia masuk dalam kubur sekali. Tak ada. Macam itulah kesedaran, kesenangan yang memperdaya. Kereta saya tu, kereta saya. Besok tu tercokik. Mati. Tercokik sudu. Mati. Banyak bono boleh tolan, sudu tolan. Lapar apa tu kan. Lepas tu dah mati. Bawa rabut anak kereta tu. Macam mana kau cakap kereta tu kau punya? Anak bawa rabut dia kata dia punya pula. Betul sih, betul. Kan? Perumpamaan itu cuy. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Jibril datang kepada Nabi. Dia kata apa? Dia kata, wahai Muhammad, hiduplah sesuka hati kamu. Kerana sampai masanya kamu akan mati. Sampai masa kita akan mati. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Kita pun ya, test nafas. Boleh 50 tahun lagi. Kalaulah senang macam tu. Beramal. Malam ni nampak elok. Tiba-tiba esok pagi ada yang dah tak bangun. Meninggal siapa tu? Aku dah cakap. Jangan sandar kek dinding masa dengan ceramah. Dia ada teori. Teori tu keluar. Ni contoh, jangan beralih. Ni contoh je. Macam tu. Aku dah cakap. Jangan zaman ambil gambar bertiga. Kau mah bagi teori-teori macam tu. Ini dah zamannya. Kebetulan itu. Je. Seolah-olah ada benda lain lagi besar pada Allah Ta'ala menyebabkan orang tu mati. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tu. Orang tu elok, muda lelo, sehat. Jalan-jalan-jalan-jalan, bop, jatuh dalam lubang. Dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Tinjau. Confirm mati ni. Mati. Mati. Jabatan bomba dan penyelamat. Ambil tarik pakai kren, bawa naik atas. Ingatkan mayat, tengok berdenyut lagi. Oh. Wih, hidup lagi dia. Lepas tu minum sedar. Kata, bang hebat bang, kata pakai bomba. Abang jatuh dalam lubang, dalam gila bang, tapi tak mati. Ya ke? Dia pun dah terlupa. Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati. Terperanjat tengok lubang tu. Tadi jatuh tak mati. Dia tengok lubang tu mati dia. Itu sebab padahal ini udah lama banget cuy. Saya pernah dengar itu. Saya pernah dengar ini ceramah cuy. Tapi masih kan. Aduh jokes. Yang mati ini bukan sebab yang kita fikir. Kita tengok accident teruk kan. Wah lenyit. Mati. Tu yang lambat, tu yang jadi jam, semua mengulas. Ini kalau ikut tahap ni, mati. Yang seorang kat belakang tu, salah weh, aku masih hidup. Belakang tu pula. Tu yang jam tu.
yang bikin jam ternyata yang mengulas ya. Dia gemar mengulas tengok, ya Allah, ya Allah. Turunnya nolong tidak. Ya Allah. Ya. Itu sebabnya Allah ya raham. Tapi gini cuy, ada yang saya pertanyakan. Saya melihat ada kecelakaan, biasanya ada kecelakaan ya. Entah kalau di Malaysia seperti itu apa enggak cuy. Kalau di Indonesia itu kalau ada kecelakaan seperti itu, kita enggak boleh sentuh, dilarang untuk menyentuh itu cuy. Padahal waktu saya masih SMA, sekolah dulu ada yang tabrakan, saya langsung angkat cuy ya. Walaupun kita lihat itu sudah hancur gitu ya, tapi kita angkat. Tapi di zaman sekarang katanya enggak boleh gitu ya. Jadi orang pegang phone saja tuh merekam seperti ini, dan ya itu yang biasa tersebar gitu ya. Kok enggak ada yang bantuin gitu ya, bawa di hospital gitu ya. Atau itu memang benar-benar larangan atau gimana gitu ya. Entah, enggak tahu kalau di Malaysia seperti apa cuy. Nah, Mufti Negeri Sembilan dulu, Syekh Motoba. Dia pesan kalau kita naik kereta. Ya, saya ingat ni masa dengar ceramah ni masa kecil-kecil. Dia kata bila naik kereta, kalau dalam kereta tu anak-anak merungut, nak kencing, lapar, nak minum, haus, mengeluh, kan? Berhentilah. Tu pesan Syekh Murtada. Sebab budak-budak ni kadang dia mula rasa tak rasa, Allah bagi tanda mungkin ada benda nak elak. Saya pernah dengar ni cik, pernah dengar. Syekh Murtada pesan tu. Saya masih ingat sampai sekarang cik. Sebab kadang-kadang budak tu nak kencing, nak kencing. Bapak dia cakap dengan mana, mak nak kencing. Bang, budak ni nak kencing. Kan biasa macam tu. Cakap dengan bapak sendiri takut. Dia pakai mak dia. Mak, kencing. Bang, budak ni nak kencing. Yang bapak, tahanlah. Yang bapak pula. Kan jauh lagi mana ni. Ini tak jauh pun. Tunggulah kenyap. Budak tu kat belakang. Dalam hati ni kan. Terbaliklah kita ni. Ha. Dia tu berdoa tu makbul. Budak tu tak ada dosa. Terbalik. Dia tak tahu, budak tu tak tahu. Yang terbalik tu dengan dia terbalik, dia tak tahu. Dia bukan kira. Asal mengucap saja gitu ya. Budak-budak. Kalau dia berhenti, berhentilah. Haus, dia kata. Berhentilah minum. Kecuali pada bulan Ramadan dan kanak-kanak yang berusia 40 tahun ke atas. Itu nak kena pijak tu, gila betul. Kalau dah haus bulan Ramadan memanglah haus, tak payahlah kau berhenti. Mana nak cek air ni? Taklah, ini untuk budak-budak kanak-kanak saya kata tadi. Kan? Macam tu. Hiduplah sekati kamu sampai masanya kamu akan mati. Yang keduanya, cintailah, sayangilah sesiapa saja sukati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Sebab tak bercerai hidup, cerai mati. Itulah yang berlaku pada Ardini dan Amar dalam Wanita Syurga. Sinetron lagi tu cuy. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Bercerai dia. Tak bercerai hidup, cerai mati. Nampak tak? Jadi, orang perempuan kena ingat, suami bukan hak mutlak kamu. Faham. Lelaki pun sama. Isteri bukan hak mutlak kamu, hak mutlak Allah Ta'ala. Betul. Macam itulah ya. Orang perempuan jangan marah dulu, sabar. Disabar, dongar sampai habis. Jangan copek marah ya. Kemudian yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Dan kemudian dia berkata, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari untuk solat malam. Dan keperkasaannya, saya ulang balik, nampak ada yang menyalin tu. Kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya pada waktu malam untuk solat malam. Dan keperkasaannya, tengok. Dalam ayat ni Jibril bagi tahu, perkasanya manusia adalah ketidakbergantungannya kepada manusia. Ketidakbergantungan kepada ya, manusia. Ya. Yang jadi masalah integriti ni sebab bergantung pada manusia. Kepada bos. Minta-mintalah bos bagi aku naik pangkat. Minta-mintalah aku dapat ni. Minta-mintalah. Minta dengan siapa? Minta-mintalah ni. Minta-mintalah bos ni bagi aku. Minta-mintalah. Weh mati weh. Kalau bos ni tak ada, susah kita. Dia kata. Dialah satu-satunya yang boleh tolong kita. Ayat tu bahaya betul.
mana. Tapi serah pada Allah. Macam orang perempuan kan, bergantung pada suami. Jadi cakap, tak minta lah suami aku macam ni, kita akan kecewa. Kebergantungan pada manusia, kita akan kecewa. Tak minta lah suami aku setia, kita akan kecewa. Tapi ya Allah, serah pada Allah. Kau jadikanlah suamiku suami yang baik, ya Allah. Kau biarkanlah dia hanya memandang kepadaku, ya Allah. Besok tu accident, dah tengok dia, tak tengok jalan. Macam tu lah kan. Jadi makna kau lah betul-betul doa tu. Punchline lagi, aduh. Ustaz kalau punchline, aduh. Perkasaannya ketidakbergantung. Kita berharap dia bos tu, boleh lah kau naik pangkat. Kita kan kecewa, dia manusia. Bodek sana, biar dia naik pangkat. Sekali tak naik pangkat, marah. Mati lagi baik bos ni, dia kata. Sedangkan dia berharap pada manusia. Unsur kecewa ya. Nampak tak? Berharap pada manusia, dia akan kecewa. Betul. Nampak tak? Berharap ni, berharap ni, berharap tu, berharap ni pada manusia. Minta-minta dia tolong aku, minta dia ni. Contoh. Berharap YB tu tolong kita. YB yang berhormat, tertentu. Minta YB menteri tu tolong aku. Dah besok tu kena serangan jantung, mati kawan. Lah, siapa yang tak tolong eh? Baru orang tu sakit kepala. Aduh, sakit kepala, sakit. Apa hal? Tak tahulah, bogoga otak ni. Kawan pun cakap, cuba kau cek balik otak kau ada lagi tak. Itu parah. Sudah, macam mana nak buat ni? Pergi jumpa doktor pakar CT scan. Okey, otak tu. Otak masih kat situ lagi. Tak terkeluar pun. Okey. Ada otak ni? Tak ada apa. Cek pula. Buat pula macam-macam. Buat aku pancer. Jumpa lah pakar. Ada salah tu. Dia pegang dia tahu. Dia pegang tu. Ada orang hantar. Macam-macam lah. Hantar apa? Tak tahulah. Lebih kurang hantarlah. Dukun. Cek pula. Bomo. Pegang otak kau pun tak ada. Jumpa pakar kau otak, pakar kepala. Okey, tak ada masalah. Cuma kepala berdonyut-donyut ni. Dah habis semua ikhtiar. Tak tahu nak buat apa. Barulah jumpa Imam Masjid Raja Haji. Mam, tolong mam. Malam tu baca Yasin, tahlil, doakan kepala dia. Nampak tak? Allah last sekali. Betul sih. Allah last sekali. Macam mana? Tolonglah mam. Jumpa imam. Imam umur 65 tahun. Memang tahap itu memang hebat lah. Tolong mam. Saya goma batu dengan budak perempuan ni mam. Mana gambar? Kata. Siapa nama? Rohayu. Rohayu. Kau tulis sikit belakang gambar. Rohayu. Tulis Jawi. Kau nak betul dengan budak ni, insyaAllah. Malam ni tak dapat. Dah ramai orang dah booking doa malam ni. Malam besok. Malam besok pukul 3 pagi. Kompet 4 setengah pagi dia bangun. Zikir 1,000 kali. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Arhamar Rahimin, Salimna wal Muslimin. Doa, ya Allah. Kawan tu dah ngantuk. Menak rahayu ni lawa, ya Allah. Tolonglah ya Allah. Lah salang 2-3 minggu kahwin nak rohayu tu dengan imam tu. Salah doa. Terminta untuk diri dia, dia lupa. Itulah. Tu cakap. Bernapas gitu. Ternyata
berharap kayak manusia itulah kau jauh kan. Dah jodoh dia kan, ha, macam itulah. Ni saya tak nak sebutlah nama imam mana, tapi bukan imam sinilah, tempat lain. Jadi integriti ni jujur, amanah kan. Jadi jangan berharap pada manusia, serah pada Allah Ta'ala. Siapa berharap pada Allah, dia takkan kecewa. Dia takkan kecewa. Antaranya jujur, jangan membohong bila kerja. Jaga etika ni, etika kerja Islam, tak bohong. Boleh tak boleh? Macam mana Nabi berniaga? Macam kita berniaga kan. Ni berapa ni satu botol ni? Ni air ni bagus ni untuk ni 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 berapa? Sebotol ni kalau ikut kan, hui mahal ni, tapi tak apalah hari ni saya bagi diskaun. Berapa ringgit? RM20 je. Tapi Nabi jual macam mana? Nabi kata air ni modal saya RM15. Contoh, air modal saya RM15. Terserahlah abang nak beli bayar berapa. Ha, tu Nabi open. Itu cara Nabi berniaga. Itu sebab orang suka berurus niaga dengan Nabi. Macam tu juga kalau kita tengok Abdul Rahman bin Auf, daripada Makkah ke Madinah dia berniaga, satu-satunya peniaga Islam. Kenapa orang suka berurus niaga dengan Abdul Rahman bin Auf? Abdul Rahman bin Auf berniaga dengan jujur, telus, tak menipu timbangan, sama macam Nabi. Dan tu sebabnya lepas tu masa Abdul Rahman bin Auf berniaga tu, dia dah lama dah, dia buat macam mana? Dia jual unta tu, dengan kalaulah modal unta tu 100,000 dinar, dia jual juga dengan harga 1,000 dinar. Ui, macam mana pula tu? Mana untung eh? Bro, gua gak bisa lupain itu cuy, gua udah sumpah. Berair mata cuy menahan ini ah. Untung dia, dia jual pada harga tali dia tu pula. Talinya harga 2 dinar. Ha, jadi setiap kali setiap ekor unta tu 2 dinar, tambah 2 dinar, tambah 2 dinar. Jadi jangan cakap orang lain. Islam dah lama dah perkenalkan sistem volume tu. Nampak tak? Ya, biar dia sikit. Tapi bila orang order banyak, dia dapat banyak. Itu je. Oh, di sini asal mulanya gitu ya. Dan Abdul Rahman bin Auf ni, Abdul Auf ni akhirnya ketika, tak macam mana satu ketika berselisih dengan Nabi, Nabi terbau. Bau wangi pada Abdul Rahman bin Auf. Apa yang wangi buat nak kau ni? Bau tu bau-bauan orang kahwin dulu-dulu. Kalau orang berkahwin, itulah bauan dia. Kau bernikah, kau... Kan? Nabi tanya kat Abdul Rahman bin Auf, memang benar Rasulullah. Doakan aku Rasulullah. Nabi doakan. Semenjak itulah, bila doa tu, Abdul Rahman bin Auf ni meniaga apa pun laku. Memang jadi betul. Dan Abdul Rahman bin Auf tak pernah terlepas satu peperangan pun ketika dia hidup, dia tak menyumbang. Mesti dia menyumbang. Abdul Rahman bin Auf ketika mati tu, dia punya harta tu lebih 170, lebih 170 juta. Dia punya aset dia tu lah. Dan kemudian waktu Nabi dah wafat, isteri-isteri Nabi tu dia yang jaga kebajikan. Orang yang jaga, yang setiap kali isteri Nabi, mana-mana isteri Nabi nak pergi ke pasar, ada dua pegawai escort bodyguard pergi tolong bayar, tolong angkat barang, dia jaga. Ha, bayangkan. Kemudian begitu juga mangsa-mangsa peperangan Badar, maksudnya keluarga yang mana ahli keluarganya yang terkorban, yang terbabit dengan peperangan Badar, dia bagi pula insentif pampasan bersemua keluarga tu. Dalam keluarga, satu keluarga dapat satu pampasan bernilai duit kita hari ini 400,000 setiap satu keluarga. Ya, macam itulah Abdul Rahman bin Auf. Dan Abdul Rahman bin Auf adalah antara 10 sahabat yang dah dijamin masuk syurga. Tapi Abdul Rahman bin Auf paling lambat sekali sebab harta dia banyak. Banyak kau nak tanya. Ha, jadi tuan-tuan kalau tak banyak harta jangan risau. Lag sikit sebab tak banyak kena tanya. Macam tu ya. Iyo tuan-tuan, banyak duit lagi banyak kena tanya. Mana kau dapat duit ni? Apa kau belanja? Apa kau buat? Ni keto ni mana semua datang? Semua akan dipertanyakan. Semua tanya. Baiklah. Jujur, jangan menipu. Tapi macam itulah amanah jaga. Macam suami kan, bagi duit belanja. Yang ni duit belanja beli barang dapur ya. Jangan ubah suai jadi beli make up. Percayaan. Faham tak? Ada lebih emang?
Tak kira lah. Ada lebih, bang ni ada lebih, beli tak nak beli makeup? Tanya. Macam tu lah. Ni ha duit ni ni ni. Ha. Lagi satu orang perempuan, jangan goma-goma ambil duit suami. Tanya. Payah tanya, lambek dapat eh. Laki tengah tidur. Dia ambil, beli boreh lah, beli apa lah, beli barang dapur. Betul lah, dia justify macam tu. Tu saya tanya orang perempuan, boleh tak ambil duit suami sebenarnya? Eh? Boleh tak? Harus izin sih. Boleh ke tak? Tak. Boleh. Dia lah yang ambil. Ha, faham? Mana boleh, minta dulu. Dah lah ya, dia bendahari masjid. Duit masjid disapu. Minta izin. Dalam kes yang kita dengar, kisah sahabat Abu Sufyan tu lain. Dia memang kodomut. Dia kodokut tak bagi duit kat bini eh. Jadi bini mengadu kat Nabi, boleh tak aku ambil tanpa mengatakan suami aku? Boleh, Nabi kata, tapi sekadar keperluan saja. Sesuai dalam tu ada 1,000. 800 ambil eh. Itu bukan keperluan dah tu. Kan? Sekalian aja semuanya kan? Gitu ya. Barang mahal sekarang Ustaz. Kan? Yang ketiga, dalam tempat kerja. Nanti yang amanah tu pula. Kenapa kena jaga amanah? Sebab tu memang tuntutan agama. Maksudnya ketika kerja Islam. La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalahu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita tengok Nabi sebut tak beriman orang tak jaga amanahnya, tak beragama orang tak laksanakan janjinya. Kemudian jaga hubungan satu dengan yang lain. Ya, yang kedua, jangan sombong-sombong. Bila kau jauh belagak, itu elok dah. Dapat dia jawatan pegawai kat Cyber Jaya. Cyber. Balik kampung. Kereta tu saja dia bawa slow. Pamer, pamer. Turun nak comin. Assalamualaikum. Naik motor lagi. Alhamdulillah, lu dah tanya kawan tu naik motor lagi. Malah belagak, jangan sombong-sombong. Takkan masuk syurga orang yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Biji sawi. Lepas itu jangan apa? Jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad, hasrat. Punya tauk kat Malaysia ni. Dua-dua pakai. Apa maksud dengki? Paling senang kita faham satu ya. Dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Kemudian kita kena percaya pada hikmah. Bila kita kerja, bukan semua benda kita dapat. Tiba-tiba kena ikat pangkat, kawan kita dapat. Sama kerja, sama masuk orang kita dulu. Dia dapat, percaya. Tak apalah, belum rezeki aku. Macam tu. Allah mungkin tak bagi kita naik pangkat, tapi Allah bagi anak ramai. Nampak? Orang yang naik pangkat, rupa anak pun tak ada. Ada yang macam tu. Belum ada rezeki lagi lah. Yang dia anak dua boleh. Kesebelasan. Lewat dari kesebelasan pemain bola. Rajin beranak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beranak. Bagi salam, menyaut. Beranak lah tak lama tu. Macam tu lah. Yang paham-paham lah, payah betul nak explain, payah. Ini yang saya pertanyakan cuy. Saya sebenarnya sudah lama mendengarkan ini, cuman saya enggak paham gitu ya. Apa maksud sindiran Ustaz ini cuy? Yang masuk di benak saya itu, saya pikir begini. Tepuk nyamuk macam ini tuh, tepuk nyamuk macam ini langsung beranak gitu ya. Saya pikir bilang, wah ini apa istilahnya, cepat beranak gitu ya. Jadi saya itu memikirkannya seperti itu cuy. Tapi kalau beda yang dimaksud Ustaz, korang bisa komentar di bawah cuy, biar saya paham gitu ya. Assalamualaikum, salam. Asal bagi salam, nyawut beranak. Ya itu. Yang seorang tu tak sampai bagi salam, tepuk nyamuk beranak. Faham tak? Faham lah, tak faham sudahlah. Budak-budak muda ni confuse. Siapa lah topuk nyamuk beranak lah. Tanya orang tua. Dia faham lah maksud saya tu. Ya. Nampak macam anak ramai tu. Alah, anak ramai. Macam mana Ustaz cakap rezeki Ustaz? Poning Ustaz. Nama pun lupa. Alung, ngangah, halang, latih.
Acu, siapa nama kau? Tanya budak tu. Kau ni anak aku kau tak? Dua boleh nak. Tapi dia rasa susah besar. Jangan risau. Sekejap ya. Tanyalah ibu-ibu ayah-ayah ni. Sekejap anak dah besar. Lah nak nikah tak? Doreh nak nikah. Panas. Tapi bila dah besar. Dah di situlah. Kojo. Baru mak tahu. Dia dah ada grup WhatsApp. Family. Adalah dimaklumkan. Ni dah pun masuk 28 hari bulan. Masih ada anak-anak yang belum bank in duit bulan ini. Lepas tu ada star-star sikit bawah tu. Sila abaikan notis ni sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu. Trum-trum-trum masuk. Oh, mak hantar mesej. Bukan laju masuk dia tu. Seorang bagi 500. Bayangkan dua boleh. 500. 6,000 sebulan. Bang, jom duit dah masuk. Kata, ha, bak dengan laki. Roti canai, 3 koping itu. Ha, iya. Itulah. Itu lebih beranak ramai-ramai. Ada orang rezeki tu. Ada orang rezeki kahwin copek. Copek kahwin. Jambatan dia pendek, cepat dia kahwin. Ada orang tu jambatan dia panjang, lambat kahwin. Tapi dapat jodoh yang terbaik. Ada orang tu jambatan dia pendek, banyak kali pula tu. Ha, rasa dia kahwin banyak. Ada memang ada. Ada orang tu langsung tak ada jambatan. Sebab Allah bagi dia rezeki jaga mak ayah dia sampai ke akhirnya. Ada orang tu dapat rezeki, bini tak lawa. Senang, tak ada siapa nak kacau bini. Hati pun tenang, ya semayang. Kau tak risau ke bini kau kena kacau ke orang? Tak apa, muka tak boleh belah. Tak ada lah, taruk warna contoh tu. Tak, maksud eh, dia tu dapat rezeki isteri tu sesuai dengan dia. Mana? Taruk warna contoh dia. Mana? Ataupun dia dapat rezeki bini pandai masak. Enggak dikawal lagi. Lempar jadi. Lempar sayur jadi daging. Jago tu. Pandai betul bini kau tu. Ha. Ada orang dapat rezeki apa? Anak pandai. Anak baik. Nampak tak? Rezeki. Dapat suami penyayang. Oh suami. Assalamualaikum. Wahai pemaisuri hatiku, sudikah kiranya kau menyediakan barang air kopi buat suamimu? Abang, apa juga sanggup ku sediakan? Ha? Saya kena lakon kan? Iya. Betul tak? Suami ni selalu cakap, abang rindu betul dengan setiap abang. Kejam sungguh jadual ceramah hari-hari ini. Sudahlah bang. Oh, cakap, iya. Cuba tukar sikit mesej. Cuba tengok Nabi. Nabi dengan Siti Aisyah. Dekat dengan Aisyah dekat dalam. Nabi dengan Aisyah dekat dalam selimut. Dah masuk dalam selimut ni. Nabi kata, wahai isteriku. Sudikah kiranya kau izinkan aku untuk pergi bersolat barang seketika? Oh, ayat Nabi. Bukan Nabi takut bini lah. Bini menakutkan. Sudikah kau izinkan aku untuk pergi untuk solat sunat barang seketika? Oh, bahasa puitis Nabi pakai. Apa jawab isteri Nabi? Aisyah jawab apa? Tidaklah aku ni lebih gembira kalau kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini ya Rasulullah. Tapi pergilah kau wahai suamiku. Macam tu lah cakap. Malam ni buat. Wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan abang pergi melayan air kopi dengan kawan abang di depan sana? Bini bernas poting lah. Pergilah kau. Tidaklah aku lebih suka kalau kau terus berada dalam rumah ni wahai suamiku. Tapi pergilah kau. Oh, macam tu lah. Ini, sudikah kiranya kau izinkan aku pergi minum dengan kawan kau? Memekak, pergilah. Alhamdulillah. Macam mana nak jadi? Nampak tak? Dia mesti ada. Ada kerjasama. Nampak tak? Baru dia jadi. Faham? Itu. Percaya pada hikmah. Aduh, punchline-nya tu dapat banget, cik. Kita tak dapat naik pangkat, kan? Tak dapat naik pangkat. Tapi rupa-rupanya satu pejabat bercerita. Kau tengoklah dia naik pangkat. Tapi pemalih. Nampak? Semua perhatikan kerja dia. Aduh, sakit banget. Nak tengok dia rajin ke tak rajin.
bersyukurlah kita tak naik pangkat. Orang pun tak perhatikan kerja kita. Betul tak? Dah tentu-tentu pemalas. Tapi orang tak tengok. Contohlah, contoh kan. Jadi mana kata kita, kalau aku lah orang tengok kerja aku, jangan-jangan lagi teruk aku kena. Nampak ada hikmah. Nampak tak? Suami handsome pun susah. Bini lawa pun susah. Itu saya kata tadi tu. Walaupun suami kita tidak setampan Aaron Aziz Fatah Amin dan Adi Putra. Walaupun isteri kita tidak secantik Luna Maya Maya Karin Fazura. Syukurlah. Tutup lampu sama. Kau ingat Nilofa tu tutup lampu menyala muka eh. Tak ada. Sama eh. Golap eh. Rabu-rabu terasuk. Dah. Sudah. Macam tu lah. Ya. Ha, poning-poning ke balo. Iya. Kan. Tutup lampu golap. Dah bang. Tak nampak. Iya. Mana yang bini tak berapa lawa, suami tak berapa handsome, macam copek tutup lampu. Selesai. Masalah tu. Macam tu je lah. Payah warna. Kan. Hikmah. Ada hikmah di sebaliknya. Ini faktor kenapa banyak anak kita apa nama yang suka ceramah ustaz itu di atas umur 30-an cuy. Tengok ya, ada 5 orang anak. Seorang doktor, seorang engineer, seorang peguam, seorang tu doktor. Yang seorang melantun-lantun bongam eh. Belajar tak pandai, apa pun tak pandai. Sudahnya semua pergi Kuala Lumpur, pergi KL Putrajaya. Kau menyusahkan aku. Daripada keluarlah kerja, duduk kat rumah, menyusahkan, menghabiskan boreh. Rupa-rupanya ada hikmah. Bila mak ayah dua-dua sakit, yang kat rumah tu jago. Lamkan tangan emak eh. Suapkan emak eh makan. Emak eh strok. Mak, kenapa ni mak? Yalah. Dia faham. Dia nak apa? Jambu batu. Oh, lain. Dia yang faham, orang lain tak faham. Nanti saya jangan balikkan, saya cari jambu batu ya mak ya. Yalah, siap ngasam sekali teh. Ya tahu dia tak nak jambu batu biasa. Habis nak apa? Jambu batu muah. Tahu lah. Nampak tak? Tu hikmah dia. Rupanya tu menangis, mengalir air mata mak dengan ayah. Dia yang jaga aku. Anak yang doktor je ni sibuklah, tak payah baliklah, nantilah lain kali lah. Bila datang kita tengok, oh lama. Oh my god. Agak bijak kan. Ya. Itu saya cakap tadi. Hikmah nampak. Tu dia. Jadi ikhlaskan hati kita lillahi ta'ala. Ingat tak? Sebab semua ni sebenarnya kita menuju kepada apa? Bila kita jaga semua nilai-nilai baik ni, target kita adalah keberkatan rezeki. Saya bawa satu kisah. Dua kisah lah. Dua kisah. Nak bagi faham tajuk. Menarik ini kalau kisah-kisah. Ingat tak kisah Nabi Sulaiman dengan Samud tu? Kalau ingat angguk, kalau tak ingat geleng ataupun tak tahu lagi kuat geleng. Oh, ini baru dengar sini sih. Okeylah, tak apalah. Kita anggaplah flashback. Nabi Sulaiman tanya pada Samud. Nabi Sulaiman kan ada boleh bercakap dengan semua ya, makhluk. Semua kan? Makhluk. Dengan binatang-binatang pun dia boleh buat. Sekaligus. Wahai Samud, cuba kau beritahu aku apa-apa banyak bekalan makanan yang kau perlukan untuk bertahan kau hidup setahun. Nabi Sulaiman tanya, kau bagi aku sebongkah gula tahan setahun. Sebongkah gula. Sebongkah gula boleh tahan setahun. Nabi Sulaiman pun ambil botol, masukkan semut tu, dia masukkan gula sebongkah masuk dalam tu, dia tutup dan dia buka sikit ya, lubang angin biar boleh bernafas semut tu. Lepas setahun dia buka botol tu sebab nak tengok habis tak gula. Tak habis. Banyak lagi. Lebih separuh. Dalam separuh lah. Ingatkan dah habis. Kenapa tak habis? Kau cakap itu boleh tahan setahun. Jawab semut, kalau aku duduk di luar botol ni, aku yakin dengan rezeki Allah bagi kat aku. Tapi sebabkan kau tu manusia, wahai Sulaiman,
Kau letak aku dalam botol, aku tak percaya dengan manusia. Baik aku berjimat, baik dia tak bagi, aku lagi mati aku dalam ni. Faham. Faham tak maksudnya? Kebergantungan tu bukan pada pada manusia tapi pada Allah. Okay. Wah, satu menarik lagi kisah. Ada seorang tua, dia ada dua orang anak. Orang tua ni kayu raya. Dia kata dia sakit. Balik dua orang anak. Anak yang seorang ni tak nak jaga ayah. Tak maaf lah, aku balik ingatkan kau ayah nak bagi harta. Jadi anak yang seorang tuh, lagi yang baik ni, dia miskin. Tak apalah bang, kalau abang tak nak jaga ayah, tak apalah, biar saya yang jaga. Nanti besok apa-apa hal saya beritahu abang. Baliklah abang tu tadi, dia jaga ayah. Ayah makin lama makin sakit, makin lama makin sakit, sudah hai mati ayah. Bila meninggal ayah ni, bang balik bang, ayah dah tak ada. Maka baliklah abang dia tu. Nah, berapa harta ayah yang ada? Ayah orang kaya, dia ambil semua harta. Ha, kau aku ambil semua ni, kalau kau nak kau cakaplah berapa kau nak. Tak apalah bang, saya dapat jaga ayah pun saya dah syukur dah. Tak apalah, abang nak ambil, abang ambil lah. Abang ni ambil balik. Dia pula duduk dekat rumah dia sendiri, miskin, bukan senang. Entah macam mana, sebelah malam tu dia mimpi seorang lelaki berjubah putih, serba putih datang ke rumah. Dia kata, kau pergi dekat bawah pokok tu, bawah pokok tu ada ni, ada 200 dinar. 200 dinar. Besar pada masa tu nilai. Kau pergi ambil, kau bawa balik, kau gunakanlah. Dia kata, soalan dia dalam mimpi tu dia tanya, cuma aku nak tanya, ada tak berkatnya duit tu? Dia kata, tak ada. Dia pun cerita dengan bini dia. Yang lebih kurang macam tu lah. Yeah. Malam tadi abang mimpi, orang tu cakap bawah pokok tu ada duit 200 dinar. Tapi abang tanya dia, ada tak keberkatan? Dia kata, tak ada. Abang pergilah ambil, bini tanya. Orang perempuan macam tu lah. Pergilah ambil, ugi tau. Mana tahu kalau ada macam tu. Jangan. Kan abang dah tanya, tak ada keberkatannya. Yelah, tak ada ambil dah. Malam selang berapa malam, mimpi lagi lelaki yang sama datang. Kau pergi pula dekat bawah jambatan tu, ada 200 dinar kat sana. Kau ambil, kau bawa balik, kau pakailah. Sekali lagi dia tanya, ada tak berkat duit tu? Tak ada. Esok tu dia cerita lagi kat bini, malih lah abang nak nasihat. Abang bukan nak dengar pun tu. Tak ada, dia ambil. Sebab tak berkat. Dan sekali lagi dia mimpi lelaki yang sama datang. Kau pergi dekat celah pohon tu, dekat celah tu ada 2 dinar. Bukan 200, 2 dinar. Lebih sedikit ya. Bukan 200 ringgit. 2 ringgit. Oh, 2 ringgit. Kau pergi kat sana. Sekali lagi dia tanya, cuma aku nak tanya, ada tak keberkatannya? Ada. Ah, itu baru. Dia pun cerita dengan bini dia. Apa pandangan dia? Abang ambil, ambil lah. Tak 200 tak nak ambil. 2 ringgit nak ambil pula. Dia. Ni saya melakonkan balik. Tak macam tu dah. Dia cakap, sekali abang lah. Dia. Dia pun ambil 2 dinar. Ada 2 dinar. Ada. Dia pun bawa balik. Habis abang nak buat apa dengan 2 dinar? Dia tanya suami dia. Tak apalah, abang pergi pasar tengok apa yang abang boleh beli. Dengan 2 dinar dapat beli 2 ekor ikan. Dia beli 2 ekor ikan tu, bawa balik. Nah, yang siang ikan ni masak. Waktu isteri dia belah perut ikan tu, ada sebiji permata berwarna hitam. Wah, itu dia keberkatannya. Buka, dia belah satu ikan lagi. Ada sebiji lagi permata berwarna hitam. Ada 2 biji permata berwarna hitam. Macam mana ni bang? Ada 2 permata dalam perut ikan ni. Baks ni. Suami dia ambil, nak bawa pergi pekan, nak tengok kalau-kalau ada orang nak beli. Rupa-rupanya, permata warna hitam ni sudah lama dicari oleh khalifah yang memerintah pada ketika itu, iaitu Khalifah Khalid bin Marwan. Dia dapat jumpa, dia beli daripada orang ni. Berapa harganya? Setiap satu biji permata berwarna hitam itu nilainya 70 ekor unta sarat dengan muatan. Oh, bayangkan rezeki itu. Sebab berkat. Berkat ni walaupun sikit tapi berkembang. Contoh. Long, abah tak boleh nak bagi duit belanja banyak hari ni. RM1 je abah boleh bagi. Ambil lah long. Tak apalah abah, duit ni Alung simpan dalam tabung. Eh, pahala kau nak belanja apa? Alung puasa ini. Oh, puasa 6. Abah pun tak puasa.
Tengok, sejuk hati anak puasa. Lepas nak puasa pula petang tu, bah-bah, Rizal periksa bah, abah minta tolong sign, dia pun tengok. Nombor dua dalam kelas. Yes. 50 orang budak dalam kelas, anak nombor dua. Ya Allah. Nampak tak? Walaupun sikit, tapi berkembang. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, rahmati Allah sekalian, cukup sekadar itu. Saya faham cara pandang tu, saya faham. Dah mau habis ya? Kalau dah selesai je. Pandang tu maknanya saya tak boleh sambung lagi ceramah saya. Okey, Cik. Ini durasinya udah panjang banget sih. Jadi kalau teman-teman ingin melihat original videonya, nanti saya cantumkan seperti biasa cuy ya, saya cantumkan link videonya itu originalnya dekat bawah, kurang bisa tengok di situ cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Sekali lagi untuk video ini durasinya memang panjang cuy, tapi jujur aja cuy ya, video ini itu nggak membosankan dan membuat saya itu banyak mendapatkan pengajaran gitu cuy. Yang kisah-kisah itu aduh itu menarik banget sih menurut saya cuy ya. Untuk yang kelakar-kelakar ya seperti biasa cuy ya, itu sebagai salah satu hiburan kita gitu ya. Punchline-punchline yang dikeluarkan Ustadz itu ya, itu salah satu ciri khas sebenarnya cuy ya. Ciri khas yang dipunyai Ustadz untuk membuat kita mendengarkan ceramahnya itu nggak boring gitu ya, selalu terhibur pastinya cuy. Dan mungkin itu aja cuy, saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.